Oke, mereka sudah menunjukkan waktu beberapa saat lagi kita akan mengadakan acara pemberian makan di area kolam terbuka. Dan kita saat ini sudah kehadiran dari salah satu petugas kolonial yang sudah datang dengan membawa makanan. Oke, baiklah para pengunjung, ini saatnya adalah acara pemberian makan di area kolam terbuka. Terlihat saat ini staf kami juga sudah datang membawa makanan. Untuk menu makan siang ini adalah potongan ikan selar, octopus, dan juga ada udang kupas. Dan di mana di area kolam terbuka ini ada beragam jenis ikan. Yang pertama ada ikan hiu dan kedua ada ikan pari. Di sini ikan hiu ada dua jenis, yaitu adalah ikan hiu bambu dan juga ikan hiu tokek dan juga ikan pari. Kita akan kenalan dengan salah satu spesies terlebih dahulu, yaitu adalah ikan hiu bambu. Ikan hiu bambu atau bambu shark, dia ini salah satu ikan yang di mana memiliki tubuh yang panjang berwarna abu-abu muda. Itu adalah salah satu spesies ikan hiu perang pasif yang kami miliki. Ikan hiu bambu adalah tergolong ikan hiu perang pasif, dan dia ini senang sekali berdiam diri di dasar perairan. Karena ikan ini tergolong ikan hiu perang pasif atau pasif swimmer. Dan juga ikan hiu ini masuk dalam kategori spesies ikan hiu nocturnal atau ikan hiu yang aktif hanya pada saat malam hari saja. Dan kedua, ada ikan berikutnya, yaitu ikan yang lebih kecil.